Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Bape Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan ini, harapan kita adalah pemirsa dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu mendapat limpahan rezeki yang banyak dari Allah, serta mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin ketika kita mengadakan tirakatan lelaku di beberapa tempat di Ponorogo, kita mendapatkan ada beberapa pusaka. Ini ada tiga macam, sebenarnya banyak, cuma yang kita sortingkan adalah tiga macam, yang mana masing-masing mempunyai fungsi atau khasiat sendiri-sendiri. Pertama adalah seperti ini. Ini namanya totok bumi. Totok bumi itu adalah pusaka yang khusus bagi seseorang yang ingin membeli tanah tersebut, namun dikhawatirkan tanah tersebut dijual kepada orang lain selain kepada dirinya, maka bisa memakai pusaka totok bumi ini. Cukup digariskan ke tanah tersebut, maka tanah tersebut insya Allah tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Nah, ini namanya totok bumi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pusaka khusus untuk mancing. Artinya apabila seseorang bawa untuk mancing, maka umpannya atau kailnya ini akan didatangi oleh ikan-ikan. Nah, ini namanya pusaka khusus mancing. Bentuknya seperti ini. Looknya 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah namanya Kiai Teropong. Kiai Teropong ini biasanya berfungsi untuk menarik pusaka lain yang ada di tanah. Apabila diarahkan begini, maka pusaka atau aki ini akan kesedot ke atas, sehingga tinggal diambil. Ini namanya Kiai Teropong. Nah, bentuknya seperti ini. Namun semua ini tetap kita yakini bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ini hanyalah karya manusia biasa yang karena lelakunya, maka power-power atau doa-doa ketika membuat pusaka dengan niat tujuan tertentu, maka dikabulkan. Namun semua itu tidak terlepas daripada Allah mengabulkan. Kalau Allah tidak mengabulkan, maka pusaka ini pun tidak akan berfungsi apa-apa. Jadi hanya pengetahuan tentang sekilas pusaka-pusaka yang ada di bumi Nusantara ini, berikut fungsinya. Ini belum dibersihkan dan belum dirongkoi karena baru ditarik kurang lebih beberapa hari yang lalu. Semoga informasi ini memberikan manfaat pengetahuan tentang adanya pusaka-pusaka ataupun sesuatu yang diciptakan oleh para empu yang mempunyai fungsi dan khasiat tertentu. Namun sekali lagi, semua ini bisa berfungsi karena adanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.